Guning yang harapan pada Natal tur baganti na tahun, harga sejumlah yang kebutuh pokok masyarakat di Kabupaten Bandung mimiti nerekel. Ita kayante balukar tina hawa anu teu bisa dilelebah, kukituna stok di bandar jadi ngurangan. Dua minggu sameme poean Natal tur bagantina tahun, harga sejumlah yang kebutuh pokok di pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung mimiti nerekel. Komoditas anu harga nga jauh teh salah sajina nyaeta harga daging hayam anu samemehna dijual dina harga 32.000 kiwari ngaronjat jadi 36.000 saban kilona. Para pedagang rong aya oknum bandar anu ngahaja nimbun stok hayam pikeun dijual dina akhir tahun. Ini harganya berapa? Kemarin 34. 34. Ada kenaikan berarti 2.000 ya? Iya. Itu diakibatkan oleh apa, Pak? Ya, katanya dari kekurangan pasokan. Kurang tapi ini kemungkinan mau naik lagi. Mau naik lagi. Biasanya udah sampai 38-40 biasanya malam tahun baru. Ini kalau stok sampai akhir tahun aman nggak, Pak? Aman. Aman. Lianti daging hayam, komoditas bawang berem jeung bawang bodas oge ngajaul. Samemehna bawang berem jeung bawang bodas dijual dina harga 28.000 sakilo, kiwari ngajaul jadi 32.000 saban kilona. Naik juga. Itu dari harga berapa jadi berapa, Bu? Harga bawang merah dan bawang putih. Jadi 32. Jadi 32. Dari berapa? Asalnya 28. Para pedagang miharap ngajauhna harga kabutuh pokok kawas daging hayam turta sayuran sagancangna bisa ditalingakeun ku pamarentah sangkan harga teu beuki ngajaul. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.